warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nih, kita baru sampai di perkemahan Cibubur ya, teman-teman. Sorry, it's DJ. Inilah teman-teman ya, kita coba update jalan raya Cibubur ya. Ini adalah perkemahan Cibubur ya. Nah, ini yang menuju arah Jalan Trans Yogi ya. Trans Yogi atau disebut Jalan Alternatif Cibubur ya. Ini berada antara ya, antara wilayah Cibubur, Keranggan sampai ke Cileungsi ya, teman-teman ya. Nah, kalau mau teman-teman mau ke Depok ke mana bisa? Ambil kiri itu ya, naik ke atas ya. Mau ke Cisalak ya. Kalau itu kalau dari tol ya, kalau mau ke Kelapa Dua atau ke Mako Brimob ya bisa tadi ya. Nah, ini jalan alternatif Cibubur kawan, atau jalan Trans Yogi ya. Ya, cukup ramai kendaraan. Transmart ya, atau yang disebut Trans ya, Trans Living ya, di Cibubur ini. Ini sudah kayaknya sudah buka ya kayaknya Transmart. Baru saya teman-teman ke Jonggol ya, terus ya. Ini masih jalan Trans Yogi Cibubur ya. So itu suasananya seperti ini ya teman-teman ya. Muka wanita depan udah sih. Sis. Wah, teman saya udah jauh itu. Cepet juga dia bawanya.
teman-teman ya. Ini atas ini jalan ini ya. Nanti tersambung dengan jalan ke Jagorawi ya. Yang ini yang dari arah Cimaci nih, Cibitung ya, Cimanggis Cibitung ya. Nah, ini pembangunannya baru sampai sini nih. Tapi ke sana di Jatikarya itu udah tersambung ya, udah beroperasi ya. Tinggal yang arah ke sini teman-teman nih, bangunannya masih di atas itu. Ini bangunan tol Cimaci ya, Cimanggis Cibitung ya, potong jalan nanti ya. Ini persis di depan ya. Ciputra ya, Ciputra Cibubur ini. Nanti dari tol Jatikarya naik ke atas ya. Kondisi jalannya seperti ini nih teman-teman ya. Cibubur, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.